Hai guys, jumpa lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit. Oke guys, kali ini kita sedang melakukan pengupgradean lagi nih untuk mobil Alphard tahun 2012. Nah, kita sedang melakukan penyetingan terlebih dahulu dan kita sedang melakukan dua project nih untuk mobil Alphard pengupgradean seperti ini. Teman-teman bisa lihat tuh. Nah, itu depannya lagi kita bongkar tuh guys. Nah, sedang kita melakukan proses untuk pengerjaan dan ini ada yang sedang kita melakukan penyetingan. Seperti biasa, gunanya penyetingan apa sih? Dan saya akan menjelaskan mungkin teman-teman yang baru pertama kali nonton video kami kali ini. Gunanya adalah untuk menjadikan penyetingan persamaan antara bodi dengan bagian pintu. Ini fender ya, jadi kita akan mencocokkan antara nutnya seperti ini harus seimbang. Dan juga di bagian pilar ini juga kita harus benar-benar presisi. Dan juga di bagian kap mesin. Nah, ini harus melakukan penyetingan dan lumayan cukup makan waktu karena spare part-nya juga banyak yang diganti. Beda lagi dengan versi yang biasa kita upgrade menjadi versi tahun 2017. Nah, ini nanti kita akan pasangkan dengan bumper yang SC. Nah, ini bumpernya. Nanti kita akan naikin, akan kita setting juga. Dan kita yang istimewanya apa? Yang istimewanya adalah kita menggunakan versi lampu yang 3 mata ataupun 3 ProG. Nah, pokoknya keren banget nih, guys. Nah, nanti samping akan kita pasangin juga untuk di bagian tasker keluaran Modelista, bagian stop lamp ini juga mau saya ganti nih, ini juga yang ini juga saya ganti. Dan ya teman-teman harus ikuti terus untuk perkembangan pengupdatean untuk mobil Toyota Alphard ini. Dan jangan lupa di subscribe dulu dong supaya kita lebih semangat lagi dan dukung terus untuk channel kita supaya kita lebih kreatif lagi untuk membuat konten-konten, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat karya tentang modifikasi yang pastinya pengerjaan di bengkel kita selalu plug and play dan yang pastinya selalu bergaransi untuk hasil dari bengkel workshop Bian Body Kit. Oke, jangan di skip, pokoknya saksikan untuk video pengupdatean mobil video Alphard ini. Check it out! Oke guys, untuk progres mobil ini kita sudah masuk di tahap 75% yang dimana kita sedang melakukan nantinya melakukan pemasangan-pemasangan. Nah, tadi teman-teman sudah melihatkan dari pemasangan di bagian fender kiri kanan dan juga di bagian headlamp ini baru saya pasangin sebelah doang karena saya untuk mengaktifkan di bagian lampunya. Ini sudah nyala apa belum gitu. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik dan sudah nyala dan nanti kita akan melakukan pemasangan lagi kap mesin dan juga di bagian bumper depan dan nanti di bagian samping. Dan teman-teman bisa perhatikan, jadi kalau misalkan untuk mobil ini pengupgradeannya, nah ini semua kedudukan di bagian fender ini benar-benar plug and play. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, jadi dia kita sudah ada menyediakan rumahnya dan selain itu juga ini ada bagian bautnya, jadi benar-benar plug and play tanpa melakukan perubahan sama sekali. Nah, nanti ini kalau untuk di bagian ruang mesin supaya lebih rapi, paling nanti saya bilang sama ownernya untuk diberesin nih untuk di bagian perdamnya karena perdamnya sudah rusak dan ini penyakitnya di mobil Alphard ya, karena di bagian perdam ini sudah rusak. Nah, nanti kita lanjut di bagian samping. Nah, untuk bagian samping ini sudah terpasang di bagian bracketnya karena kan akan kita pasangkan body kit nih yang keluaran Modelista di bagian samping. Nah, jadi ini juga ada bracketnya. Nah, bracketnya pun juga ini benar-benar kita pemasangan baut doang dan yang dimana nanti tinggal kita pasangin udah deh, itu udah benar-benar rapi dan juga sempurna. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak bakal jatuh, saya jamin. Kalau untuk di bagian belakang ini sedang step melakukan pemolesan, cuman belum selesai semua. Jadi saat ini kita akan melakukan pemolesan di bagian bumper belakang sampai finishing total dan juga nanti ada pergantian di bagian stop lampnya. Nah, nanti teman-teman lihat untuk hasil total keseluruhannya nanti seperti apa.
Oke guys, mobil ini sudah selesai kita melakukan pengerjaan dan ini stop lamp sudah selesai kita melakukan pemasangan yang dimana kita ganti menggunakan versi yang aftermarket, yang dimana aftermarket ini lampunya sennya sudah seperti ini nih guys. Nah nanti dia akan sama seperti depan. Tapi sebelum saya menjelaskan depan nih yang banyak banget perubahannya, kita lebih baiknya bahas dulu di bagian belakang ya. Nah ini sudah diganti, tetapi ini tidak termasuk dengan paketan upgrade kita guys. Nah ini saya selalu berulang kali deh saya akan menjelaskan paketan seperti ini untuk lampu belakang tidak termasuk untuk paketan yang dimana kita melakukan pengupgradean dari kita, pokoknya bukan paketannya. Jadi teman-teman harus membeli dan ini di luar paketan, karena banyak banget yang saya sudah menjelaskan seperti ini yang masih nelpon dengan harga upgradean segini, oh sudah include dengan yang belakang, gitu enggak guys, karena ini beda vendor ya, beda pabrik yang di sananya, jadi tidak termasuk. Nah untuk bagian bumper belakangnya ini semua sudah terpoles dengan sempurna, sudah rapi. Wah ini guys, bikinnya luar biasa. Ibaratnya kalau ini ada semut, nyamuk berdiri di sini, jatuh ke bawah dia, kepleset guys. Jadi pengecatan di kita nah ini harus benar-benar kita ekstra jaga, kita quality control lagi. Jadi teman-teman bisa melihat karena hasilnya yang berbicara untuk pengerjaan dari bengkel Bian Body Kit. Nah hasilnya sudah rapi, sudah sempurna, dan ini kita kasih reflektornya yang full LED ya, lebih cakep nih. Biasa kan model yang si doang nih, nah ini kita kasih full LED, ini cocok nih untuk versi lampunya seperti ini untuk reflektornya ya. Nah lalu ada double knalpot. Nah double knalpot ini hanyalah variasi aja, jadi tidak berfungsi ya. Jadi dia hanyalah variasi aja. Jadi knalpot standarnya dia tetap keluar pada umumnya, pada standarnya untuk corong mufflernya. Jadi kita nggak ada melakukan penyambungan seperti ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang ingin mengaktifkan itu nanti bisa ke spesialis ke bagian tukang knalpot. Dan ini kuat guys, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah ini kuat nih. No. Jadi dia udah ada bracket, udah kedudukannya memang yang sudah disiapkan untuk melakukan pemasangan seperti ini. Jadi pemasangan di kita yaitu plug and play ya. Nah ini sudah rapi. Lalu ini project yang keempat. Wah masih ada 5. Nah jadi kemarin tuh bengkel kita tuh penuh nih guys, mobil-mobil besar semua ya, ada Alphard, ada LC. Jadi kemarin sudah diambil satu per satu, jadi agak senggang sedikit di bengkel kita. Ya kalau mau saya tumpukin nggak muat, karena sampai ke depan-depan, maklum bengkel kecil-kecilan guys. Nah nanti setelah mobil ini keluar akan masuk lagi mobil 5 mobil lah ini guys. Jadi saya memanage waktunya ini harus benar-benar tepat, jadi semua tidak terparkir aja di tempat sini. Jadi semua yang masuk tempat bengkel kita harus terprogres untuk dari segi pengerjaannya. Nah yang sisa-sisa ya masih ada Alphard lagi, ini project yang kelima guys. Itu di sebelah sana ada mobil Land Cruiser, depan ada BMW. Nah nanti masih macak lagi, makanya teman-teman harus di subscribe dan juga di klik tombol loncengnya. Nanti akan kita rajin-rajin untuk mengupload dari channel kita dari segi-segi step pengerjaannya ya, dan mobil apa aja masuk di bengkel kita. Oke, nah saya akan membahas lagi sedikit ya. Jadi saya akan bahas lagi kenapa ini yang jadi persoalan nih bagi teman-teman nih. Kenapa ini sih ini nggak diganti dengan versi yang 2021? Tanggung om. Jadi kenapa nggak mau langsung di upgrade juga langsung total dengan versi yang terbaru? Kan ini depan udah berubah total, udah ganteng, udah keren. Nah belakangnya nih, nah sekali lagi guys, teman-teman harus memaklumi ini adalah Alphard generasi yang kedua, dan ini basicnya tahun 2012. Terserah teman-teman yang memiliki versi yang tahun 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dengan versi yang ANH 20 seperti ini. Nah intinya teman-teman kalau ingin melakukan pengupgradean hanyalah memaklumi mobil ini tahun versi yang generasi kedua. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan perubahan total ya, tetap bodi mobilnya berbeda, bagasinya juga berbeda. Kan gak, emang nggak bisa dipotong om, di custom dan secara garis besar diubah semua. Kan dulu om pemain custom memang, tetapi itu akan menjadi resiko guys untuk hasil pengerjaannya. Tetapi kenapa sih saya nggak mau menerima? Karena gini guys, saya tuh melakukan modifikasi melihat
cocok nggak sih, worth it nggak sih untuk melakukan modifikasi? Karena kalau misalkan teman-teman mengeluarkan krocek lebih besar lagi untuk mengcustom ini, nah ini nanti diganti, otomatis model kacanya juga berbeda, teman-teman mengorbankan kaca. Nah, kembali lagi teman-teman harus memotong di bagian pilar ini. Nah, karena bergerak bergeser ke atas, karena versi yang terbaru dia ada cowokannya untuk bagian sininya. Nah, itu jelas berbeda banget guys untuk versi Alphard seperti ini. Jadi sangat sayang kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pengupgrade itu, nah saya amat sayangkan. Jadi sebaiknya mendingan jangan di-upgrade, lebih baik dijual aja mobilnya. Jadi nanti teman-teman bisa ganti versi yang terbarunya yang 2015. Nah, nanti kita akan bisa tuh berubah total. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang memang suka dengan penampilan depannya, nah inilah solusinya untuk melakukan pengupgradean. Oke. Wow, udah agak gerimis nih. Nah, jadi kita lanjut ya. Di bagian samping ini semua sudah terpasang dengan rapi dan sudah sempurna juga. Lalu di bagian ini nggak kita ganti. Karena ada juga yang komentar, kenapa sih nggak diganti? Karena berbeda guys untuk versinya. Jadi teman-teman harus mengcustom lagi. Tetapi kita nggak ada nih spare part untuk menggantikan versi untuk di bagian spionnya. Lanjut di bagian depan. Nah, kamera kesini dulu nih. Karena mumpung masih hujan kan, gerintik-gerintik. Saya nggak apa-apa lah hujan-hujanan guys. Demi konten guys. Nah, jadi hasil catnya kita ini bener-bener rapi, sempurna, dan juga white look. Nah, jadi air pun netes di sini kayak seperti apa ya? Ini nggak mau mau nempel, jadi kayak seperti ada efek daun talasnya. Nah, ini hasil kesempurnaan dari pemasangan bengkel Bian Body Kit, dan ini lampu sudah terpasang dengan rapi dan juga sudah sempurna. Dia ada lampu reflektornya juga sudah nyala, dan dia ada lampu sennya. Waduh guys, hujan nih guys. Kita mundur sedikit supaya nggak kehujanan. Nggak apa-apa ya, nanti teman-teman bisa lihat. Karena kondisi tidak mendukung nih, karena kemarin kita juga membuat versi yang seperti ini juga kehujanan. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting kita lihat hasilnya. Tadi sudah kita ambil untuk versi-versi detailnya. Nah, jadi ini headlamp menggunakan versi yang 3 mata, 3 Pro-G, yang dimana fungsinya semua sudah sempurna, seperti dengan versi 2021-nya. Nah, yang dimana lampunya yang high spec 3 mata, lalu lampu sennya sudah running seperti ini. Nah, DRL juga ada, lampu corner juga ada guys. Nah, itu lampu cornernya yang dimana pada kalau untuk fungsi mobil yang Alphard 2015 ke atas ya, dia udah ada lampu cornernya. Jadi pada saat kita send ke kanan ataupun ke kiri, nah itu lampu cornernya ada karena dia menyoroti untuk di bagian samping jalan. Jadi benar-benar pencahayaannya pun juga cukup lumayan jelas. Nah, apalagi untuk lampunya dari sini aja ini benar-benar silau banget, tapi tidak menyilaukan orang lain ya. Tapi dia artinya menyilaunya itu terang untuk difokus pada jalanan. Nah, lalu apalagi? Nah, spare partnya teman-teman pasti sudah tahu ya, tadi sudah saya jelaskan penggantiannya, kap mesin, fender, dan juga di bagian bumper, grill. Nah, itu udah satu paketan. Dan selain itu juga penyetingan semua sudah sempurna dari kap mesin. Nah, dari sini nih. Nah, ini kap mesinnya sedang kita melakukan progres pengerjaan penyetingan supaya baik kiri dan juga kanan itu hasilnya presisi dan juga sempurna. Nah, untuk mobil yang ini yang dari Pekalongan, nah ini semua penyetingan ini juga sudah sempurna. Nah, jadi kita harus benar-benar menyamakan dengan versi yang originalnya. Jadi nanti pada saat teman-teman melihat nih secara detail nih mobil ini, wah pasti teman-teman akan terkesima deh untuk hasilnya. Kalau misalkan hasil kita nggak rapi, nggak mungkin guys kita sampai kemasukan mobil lumayan cukup banyak nih untuk mobil pengupgradean Alphard seperti ini. Dan pokoknya kembali lagi yang selalu saya katakan, kita harus memberikan yang terbaik. Jadi kalau misalkan kita memberikan yang terbaik, melakukan pekerjaan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ya ilah. Nah, pokoknya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, itu udah pasti. Oke, dan nanti teman-teman untuk semuanya bisa lihat. Oh ya, kembali lagi. Oke, satu lagi yang belum. Fog lamp. Nah, fog lamp juga kita dapetin. Nanti ini juga input dari kita ya. Yang dimana fog lamp ini udah fungsinya sudah LED. Jadi, totali mobil ini baik headlamp maupun stop lamp udah full LED. Jadi, benar-benar hasilnya sudah versi yang terbaru. Nah, daya pandang kita dari sini
ini benar-benar berubah sekali dengan versi yang terbaru ketimbang versi sebelumnya. Nah, gimana teman-teman untuk hasilnya? Nanti di akhir video saya akan memberikan cuplikan before dan juga afternya seperti apa. Nah, jadi supaya teman-teman bisa lihatnya juga enak juga. Nanti before-nya seperti ini, after-nya seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami kali ini. Dan jangan lupa di-share yang dari kerabat, saudara, abang, adek, siapapun lah yang ingin melakukan modifikasi seperti ini. Nanti tinggal hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa di-subscribe dan diklik juga untuk tombol loncengnya dan komen kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk di video-video berikutnya. See you!